Ini burung kacer ini udah pernah digandang belum? Ini separaja ini udah bunyi mas? Ya separaja gacoran terus sama mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kicauannya. Selamat siang untuk siang ini. RG Channel hadir di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Dan untuk posisinya ini ada di pas belakang gedung Pramuka ya teman-teman ya, parkiran mobil. Untuk siang ini RG Channel akan semoga sobat kicauannya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Jadi belakang parkiran mobil di sebelah sini ini ada anak tangga. Ini satu-satunya anak tangga yang ada di belakang parkiran mobil ya. Nah jadi untuk teman-teman nanti tinggal berjalan lurus ke sebelah sini, ini ada anak tangga. Kita mantapnya di pinggiran teman-teman ya. Untuk lantai 2. Nah yang mau kita pantau sekarang dari kiasnya Jogi Galau, spesial dari burung-burung kacoran teman-teman. Kiasnya ini adanya di sebelah sini nih. Untuk kias dari Jogi Galau. Untuk dukungannya OAMI channel dan subscribe. Jadi kalau misalnya terima kasih kita tahu untuk Mas Bos ya. Nah ini dia untuk Mas Jogi Galonya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak Bos. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Wah ini stok di hari Senin ini stok udah apa aja tuh Mas? Kira-kira? Stok selalu ready dari gacoran, masteran, sama lakbet Mas Pulwarna. Sama lakbet Pulwarna? Iya. Oke. Okay. Nanti biasa kalau teman-teman mau mantau dari jam berapa di sini Mas? Dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jam 7 sampai jam 5 sore. Untuk yang nggak bisa mantau? Bisa calling aja, kirim videonya. Untuk stok sih banyak, nanti tinggal video call bisa. Jadi kalau cocok tinggal transport, kirim bisa. Oke, kayak gitu ya sistemnya ya. Kalau semua mau buat tukar tambah bagaimana? Kalau tukar tambah kita semua belum bisa tukar tambah. Yang penting dirinya sama-sama sehat, mulus. Yang nomor satu tambahnya cocok dulu mas. Nah itu dia. Yang penting nambah cocok. Kalau burung nanti larangan ya. Nanti kita lihat dulu. Oke, kita pantau nih mas ya. Siapa? Oke, kita lihat. Katanya ada burung-burung kacer yang istimewa nih. Iya, banyak nih kacer. Ada kapas tembak, ada jenggot, ada ladikan gunung, sama masteran yang lain mas. Oke, oke. Kita biasa di lapangan mainnya ya. Iya, lapangan mas. Halo bosku, ada produk eBird yang lagi viral nih bosku. Tutorial perawatan kebersihan sangkar tanpa harus mencuci. Cukup mengganti alas eBird yang sudah kotor dengan yang baru dan bersih. Semprot-semprotkan atau basahi karpet agar alas eBird menempel. Letakkan alas eBird di atas karpet, lalu gulung dan masukkan kembali ke dalam sangkar. Cukup mudah dan simpel kan bosku? Untuk pemesanan produk eBird, sudah bisa dipesan di berbagai toko online shop ya bosku. Kita pantau dulu kacer yang istimewa nih mas. Kacer dada putih nih mas ya. Dada putih. Tapi kayaknya udah deker banget mas. Apa karena udah dewasa mas ini mas? Udah dewasa ya. Ini burung kacer ini udah pernah digandang belum? Buat rumahan aja mas. Kacer rumahan? Iya. Nah kalau semua mau buat digandang masuk nggak kira-kira? Cari hoki aja mas ya. Oh cari hoki. Oke. Ini stok ada berapa mas yang kayak gini? Stok ada 3 mas. Ada 3 yang kayak gini? Gator setrekan. Gator setrekan. Ini kalau udah diginiin nggak mau diem mas ya? Nggak mau diem nih kalau kerodong. Aduh kalau kerodong nggak mau diem. Kacer dada putih harga berapa nih kira-kira? 1,2 full set ya? Wah, mewah nih senang. Tinggal bawa sama sangkarnya langsung ya. Gantung depan rumah ya. Mewah tuh. Cocok ya Ronon ya. Cocok ada 3 ini untuk pilihan. Pas. Udah anti stres dia ya. Aduh, sampai gempa kayak gitu juga tetap bunyi dia ya. Tuh. Mantap. Oke, lebih mantap ke sini langsung nontonnya nggak apa-apa Mas ya. Langsung. Oke. Nanti kita lihat yang lain. Oke, nanti kita lihat yang lain. Ini yang ini kita ganti lagi Mas. Ganti pemain Mas ya. Ini kalau yang ini kita lihat kakinya nggak terlalu deker yang ini Mas. Apa gimana Mas? Kakinya lebih tinggi mas ya? Lebih jingkring ya yang ini ya. Terus materinya teman. Kayaknya sih tuan yang tadi mas. Tuan yang tadi. Daripada yang ini ya. Istimewa. Kacernya ini istimewa teman. Semua teman.
Nanti tinggal teman-teman pilih. Kalau masalah untuk harga sama enggak, Mas? Harga sama aja, Mas. Sama aja lah ya. 2,2. Tinggal pilih aja ya. Tuh, semua Mas angkatnya di bawah tuh kan. Kalau yang ini malah bekas prestasian. Bekas prestasian? Prestasi lah. Oh, berarti yang ini udah digantang ini. Nanti kita coba track aja loh. Oh, nanti kita coba track ya, terakhiran ya. Waktu prestasian itu digantung udah sering apa gimana, Mas? Sering masuk, tapi kan ya kita jualnya perbaikan aja. Oh gitu, iya. Kalau namanya di kias gitu ya. Kecuali baru turun dari lapangan, Mas, gitu ya. Baru beda tuh harganya, biasanya lebih mahal tuh, Mas. Mahal biasanya. Oke. Nah, kita sekarang track konon. Tapi kalau kita lihat gedean bodi yang pertama tuh, Mas. Ini, Mas. Yang kecil. Iya. Al kecil ya yang itu ya. Kita tinggal pilih, pokoknya burung bocor semua lah. Bocor semua, itu yang sebelah kiri kita lihat seperti kacer dada hitam, Mas. Iya. Dia bodinya besar tuh. Dada putih. Mari ya, tapi dia dada putih, teman. Tuh ya, tinggal pilih lah pokoknya kalau masalah dari burung kacer. Cocok. Yang super ini dua, Mas, ya? Super dua. Oke. Nah, sekarang kita pantau yang ini, Mas. Ini kita lihat ada stok dari burung pentet, ya. Burung pentet, Mas. Kemarin kan banyak tuh pentet. Iya. Sekarang masih banyak nggak? Masih ada berapa ya? 5, Mas. 5-6 ekor lah, gacor-gacor. Kisaran 5-6 ekor, gacor-gacor ya. Ini kita lihat yang ini materinya apa aja nih? Ini kenari, laksutan, suara, kata-kata, melihat kerjaan, banyak, Mas. Polisian lah. Polisian yang ini ya? Nah, ini untuk harga di kisaran berapa yang ini? 1.200.000 full set. 1.200.000 ini full set ya, Mas Antar ya? Tapi masih agak kurang. Oh, masih bisa nego. Untuk pendat kita nanti spill stok satu-satu, Mas. Ya. Oke, okay. Masih ada stok ya? Dari angka 700 full set, 100 sampai 1,2 paling tinggi itu, Mas. Oke, okay, kita lihat nih. Nah, kita lihat yang pendat sebelah sini, Mas. Iya. Ini udah mulai bunyi ya ini ya. Stok ada berapa, Mas? 6-7 ekor lah. Ada 6-7 ekoran ya. Gacoran semua sih. Gacoran semua. Nah, dari nanti kalau angka 700 sampai 1,2. Sampai 1,2. Ini juga bagus ya. Yang kayak apa tuh, Mas? Yang harganya 700. Ini 800 full set. Yang ini? Iya. Yang ini 800 full set. Kandang ukir. Kandangnya ukir ya. Ini kalau yang ini terpantaunya materi, Mas? Materi kan. Yang pakai ring. Yang pakai ring ya. Oke, buat teman-teman tanda tuh. Nanti di kandang ukir. Nah, kalau yang ini yang pertama tadi berapa, Mas, ini, Mas? Ini 700 full set. Oh, 700 yang ini full set. Iya. Tapi gacor harian ya. Semua harian. Oke, gacor harian. Mas, standar lah. Materi standar lah ya. Harga 1 juta ke atas, 1 juta ya 900. Lumayan lah, ada kenarian, lakutan gitu. Oke, nanti itu materi, tinggal dipilih aja ya. Untuk Mas, dari burung pentet. Ada juga, Mas. 400 ada? Ada. Pentet kayak apa tuh 400? Ini pentet-pentet yang ada di sini, pentet-pentet dari mana aja, Mas? Dari Jatim, Mas. Dari Jatim? Oh, dari Jatim ya. Yang Madura sekarang nggak ada, Mas? Maduranya kayak kosong. Oh, lagi kosong? Jatimnya ada. Kemarin ada satu ekor doang langsung laku ya? Oke. Nah, kita lihat yang ini nih. Kalau yang ini bagaimana kita lihat? Nah, ini dia. Jadi, habis lagu, Mas. Yang ini? Ya. Tapi kalau bunyi buat harian bagaimana? Bunyi ya. Harga berapa yang ini tadi? 400. 400 ribu full set? Full set. Full set. Oke, bunyi harian ya. Harian. Cuman yang nggak ada materi mungkin cuma ya. 400 juga tuh. Nah, seperti yang ini. Ini sama 400. 400. Harian ya rajin aja. Harian rajin aja. Sama sangkarnya ini. Sama sangkarnya cuma. Sangkarnya bulat dia ya. Nah, kita lihat nih, Mas, dari burung teledekan ya. Teledekan gunung Jawa. Teledekan gunung yang Jawa. Iya. Ini kita lihat lagi ngaca. Iya. Saya kan nggak ada musuhnya, buat mancing aja, Mas. Oh, kacanya buat mancing. Iya. Biar seperti ada lawan gitu, iya. Ya. Ini gacor ya? Gacor, Dor. Gacor, Dor, teman. Kita soalnya pantainya di bawah tuh ya. Ini burung jinak gacor harga berapa nih, Mas? Harganya 1,5 full set, Mas. 1,5 full set. Ya, kandangnya masih bagus, Mas. Kandangnya masih bagus ya. Oke, ini kalau burung ini nanti kalau si mama buat naik ke kantangan bisa apa enggak ya kira-kira? Ya mungkin nanti kalau diolah sedikit pasti bisa, Mas. Soalnya faktornya udah dapet gitu. Ini faktor udah dapet ini. Oke, itu teledekan gini yang dari Jawa ini ya. Iya. Thank you.
Ini kita pantau dari burung cucak jenggot kayaknya, Mas. Jenggot, Mas. Iya. Cucak jenggot. Ini kedengarannya gacor, Mas, ya? Gacor banget, Mas. Ini udah mapan, udah full musim. Tapi bukan di kios ini, ya? Bukan, ini yang ada di base camp, Mas. Ada di base camp. Di base camp ada pleci, dan jenggot, kriting, di black crystal. Ya, kita pantau yang jenggot dulu aja, Mas. Oke, jenggot dulu, ya. Ini yang jenggot harga berapa, kira-kira? Untuk jenggot, harganya 1,1 pulset. Jenggot Jawa, ya, ini, ya? Jawa. Oke. Yang lain-lain burung gacoran ini banyak buat masker, Mas, ya? Gacoran untuk basecamp banyak, Mas. Ada tribunting, ada pleci gacoran lah. Jadi kalau pengen lihat videonya bisa video call apa tagihan bisa. Oke. Ini kita lihat dari burung pelatuk, Mas. Pelatuknya pelatuk apa di sini? Pelatuk beras, Mas. Pelatuk beras. Jantan. Yang jantan, ya? Dari loloh, Mas. Ini sepertinya jinak gitu. Iya, dari loloh. Jinak dari loloh. Nah, kalau tak pantau bunyi bagaimana tuh? Gacor, gacor banget habis buat masteran ya. Ini gacor banget habis buat masteran. Pakai ring, Mas. Oke, pakai ring ya dia, ya. Dari anak atau lelon biasanya emang dia gacor satu terus jinak, Mas, ya. Pasti kalau gacor pasti lah. Gacor pasti, ya. Tapi bunyi mulu kan di atas. Kalau di atas dia mau bunyi. Pas lagi di bawah. Iya. Lagi nyambut. Ini harga berapa nih? Harganya 450. 450 pulsa, ya. Oke. Bonus tangkringan deh. Untuk sangkar buat bawa. Ini kita lihat ciplek gunung kalau yang ini nih. Gunung gacoran, Mas. Ciplek gunung bekas masteran. Wah, ini kita lihat, ya. Burungnya semulus-mulus. Yang bekas masteran harga berapa nih? 600.000 pulsa ya ini, ya. Ini sangkarnya buat bawa. Ini suka ada pilihan yang ini. Suka ada berarti dua, Mas, yang istimewa satu di rumah. Oh, okay. Yang istimewa ada, ya, satu, ya. Di yang istimewa harga berapa? Harganya 1 juta. 1 juta itu udah ngebreng-ngebreng gitu, ya? Full brand, bukan brand. Oh, full brand malah, ya. Nanti kalau pengen lihat videonya, video call bisa. Oke. Nah, kita lihat sebelahnya saya hijau tuh. Tuh, iya, saya hijau mini. Saya hijau mini tadi, ya. Dipantaunya bagaimana di sini nih? Rasin aja, Mas, tapi burung udah mapan sih, burung dapat. Oh, dapat tukar tambah. Lawatan. Oke. Okay. Ini dari burung cucak hijau mini. Kita lihat tapi kayak masih ada trotol-trotol tuh. Cuman beda warna udah, ya. Harganya berapa tuh? Harganya berapa, Mas? 350 ribu. Full set, ya. Tuh, 350 ribu cucak hijau mini, teman. Kalau yang ini udah terpantau bunyi dia, warnanya udah beda. Ini rawatan, Mas, ya? Rawatan. Wah, kita pantau, teman. Ini kita lihat dari burung separaja sepertinya, ya. Ini separaja ini udah bunyi, Mas? Ya, separaja gacoran bersama, Mas. Oh, ini gacoran ini? Gacoran, mapan, jinak semua. Ini dua-duanya gacoran, Mas? Gacoran semua. Kadang malah udah joget-joget sendiri. Oh, dia joget-joget sendiri, ya. Biasa kalau joget-joget itu ekornya. Ekornya, ya. Ya. Oke, ini mewah termasuknya dari burung separaja. Kalau udah goyang-goyang dia. Mana ini yang ekor biru, Mas, ya? Yang ekor biru, ya. Kalau kita lihat nih warnanya oranye, biasanya merah, Mas, ya? Iya, ini full merah. Kalau ini kan agak oranye, kalau itu malah merah tuh, yang satu tuh. Oh, yang satu merah. Yang pakai ring tuh. Oh, iya. Yang ini merah, ini oranye. Agak oranye. Harganya berapa nih? Untuk harganya 350.000 full set. 350.000 ya full set, ya. Iya. Wah, ini kalau di tempat tenang itu enak banget suaranya, enak keras banget, ya. Wah, ini bebas pilih kandangnya apa gimana? Bebas pilih aja. Yang satu pakai ring, yang satu non ring, Mas. Satu pakai ring, satu non ring. Kalau untuk harga sama, ya. Ya, udah makan kroto deh, aman dia. Makan kroto, ya. Kroto sama nektar doang udah. Oke, kroto dan nektar. Burung bunyi semua, pokoknya. Burung bunyi semua, tapi mulus-mulus, ya. Mulus-mulus, jinik. Kita lihat stok sebelah sini kenari nih, Mas, ya. Kenari AF. Kenari AF. Gede, kan? Gede, ya. Ini gacor ini, Mas. Gacor, Mas. Oh, ini seperti AFS, ya, yes. Biasanya. Harga berapa ini? 5,5, Mas. 5,5 ini full set, ya? Tuh, kandangnya seperti ini. Kandangnya unik, ya? Unik. Oke. Okay. Videonya ini ada gacorannya, ya? Oke. Okay. Ini parkit polisian. Parkit? Polisian. Parkit apa ada isi, ya? Kita lihat jarang ada parkit gini, Mas. Yes. Paling serakret-serakret. Yang ini ya, alat betan sama jenggotan, Mas. Oh, gereja. Yang ini, ya. Cuman kita pantau ini lagi gak bunyi, Mas, ya. Lagi ngantuk. Udah ngantuk dia. Warna putih. Harga berapa itu? Harganya 200 burja. Harga 200, ya. Burja. Nanti lagi kirim videonya, ya. Oke, kalau mau nanti dikirim videonya, ya.
Nah sekarang kita lihat di bagian atas nih mas. Ya di kios ada burung Rio-Rio. Burung Rio-Rio udah ngeleper-ngeleper ya. Gacoran, teler, materian. Materi? Materi apa tuh? Tembakan digun, lagbet, sama cerinditan. Oh materinya ya? Iya. Harga berapa yang naik gitu? Harganya 750.000 pulset. 750.000 pulset ya? Iya. Jalak Rio. Stok satu yang kayak gini? Stok satu doang mas. Oke. Ini ada stok dari burung Resiskin. Satu pasang ya ini ya? Klasik sepasang. Klasik sepasang. Ini udah siap produk berarti ya? Harga berapa ini mas? Satu juta seratus ribu. Pulset. Sama sangkarnya ya? Buat kan lain. Buat bawahnya ya? Udah produksi mas? Ini udah produksi. Berarti tinggal nerusin gitu? Nerusin doang. Gacor lah jantannya tuh. Gacor banget. Kalau semua bisa jantannya gacor ya? Gacor banget. Wah mantap nih. Untuk yang mau belajar ternak-ternak nih, udah pernah berproduksi. Nah untuk yang sekarang nih mas, ya. Kita ngobrol di lakbet ya. Dulu kan buat mainan. Oh, ini kan dulu khususnya buat lakbet di sini. Lakbet. Pastinya sekarang masih ada lakbet-lakbet yang masih durasi. Durasi gitu ya, masih ada. Kemarin juga baru kopdar mas, kopdar. Komunitas lakbet Indonesia kemarin kopdar. Meri ya. Baru kemarin hari Minggu. Bersama siapa tuh? Aduki apa siapa? Lakbet. Oh enggak, ada ya, oke. Okay. Iya, ini lakbetnya masih lengkap apa gimana ya sekarang? Masih lengkap untuk durasi, untuk dengan gantangan dari paut dewasa, insya Allah ada. Oke, okay. Jadi nanti kalau semua mau kepengen lakbet yang durasi, tinggal kontak WA ya. Soalnya nggak taruh di sini ya. Oke, okay, kita lihat yang ada aja nih mas. Ya siap. Dari burung lakbetnya yang ada di kios ya, yang di warna nih. Nah, kita lihat yang warna cantik dulu mas. Ada Cremino non clap opalin namanya. Cremino non clap opalin. Mata merah. Ini matanya merah ya. Ini indukan produksi belum mas? Indukan produksi ya. Ini di harga berapa mas? 450 mas pasang. 450.000 satu pasang ya. Berarti di sini sedianya udah indukan semua mas? Indukan tadi yang dewasa ada juga ya standaran. Oh gitu. Berarti lengkap lah ya. Lengkap. Oke. Okay. Kalau ini warna biru, biru sama move mas. Biru move ya, sama move ya. Harganya berapa? Kalau yang ini 400 pasang. Harganya 400.000 sepasang ya pasang. Yang ini. Oke. Okay. Nah, ini kalau yang ini sama yang di atas nggak? Ya itu sama ya, kayak yang di atas. Yang di atas tadi ya. Cremino. Nah kalau yang ini? Kalau yang ini Ovalin Lutino. Ovalin Lutino. Nah, ini burung lakbet yang sangat sangat cantik. Non clap pak. Yang non clap. Non clap cuma kalau untuk saya. Lutino berarti mata merah ya? Mata merah pasti. Harganya berapa nih? Harganya 500 mas. Harganya 500.000. Pasang ya? Pasang ya. Oke, ini dari burung. Ini stok Lutinonya. Stok dari Lutino? Iya. Ada 4-5 pasang kayaknya. Kisaran ada 5 pasang ini ya? Atas nih. Oh ini? Nah. Warnanya seger-seger banget ya? Warnanya seger banget. Oke. Kalau ini oplosan nih. Oplosan? Iya. Di oplos sama apa nih? Sama olip. Sama olip? Wah, abok ya? Iya. Ini harga berapa sama nggak? Itu 450 mas. 450? Sepasang. Oplosan non clap ya? Iya. Sama olip. Oke. Ini juga warna cakep juga nih. Yang jarang ini? Banget nih. Warna apa ini? Itu yang satu jatuhnya sih PF Blue mata merah sama move. PF Blue mata merah sama move. Cuman yang jenisnya NK ya. NK ya, non clap ya. Oke, ini harga juga itu. Harganya berapa ini? 450 sepasang. 450.000 pasang ini. Ini untuk stok-stoknya masih banyak, Mas. Stoknya ini masih banyak ya. Masih ini, full, Ini. Ini harga yang tadi kita udah sebutin ya, stoknya ini. Untuk yang tanya harga 50.000, kadang yang itu, Mas kok harga lakbet kok mahal-mahal. Biasanya yang 50 ada, 50 yang kayak gini lah. Kayak gini ya. Susah. Pacu. Kadang malah bisa 35 40. Kadang ya, kalau pas lagi turun banyak ya. Oke, dari burung lakbetnya tuh yang harga 50.000. Nah, kayak gini nih, warna-warna standar kayak gitu. Ini itu paling 50.000. 50.000. Blue Edge ini warnanya menarik sekali, menarik. Tapi harganya cuma 50.000 ya. Oh, cakep banget ini warnanya tuh ya. Nah, ini kalau yang ini, nah itu Palevalo. Palevalo. Mata merah. Mata merah ya. Ini harga berapa, Mas? Harga sekarang cuma 250, Mas. 250.000 ya, mata merah. Palevalo ya. Dulu dapat motor satu itu. Ini dapat motor satu dulu ya. Ini sekarang udah beda zaman ya. Nah, beda zaman tuh. Wah, ini yang ini Bella Green. Itu Bella Green dulu ya sempat tenar juga itu. Iya. Sekarang cuma 150, Mas. Sekarang 150.000 aja ya. Bisa bawa pulang. Ini untuk stoknya nih, Mas.
Warna ini sempat tenar nggak mas? Ya, sempat tenar banget. Kalau ini tenar banget ya. Satu Biola Par Blue Ewing. Oh, Biola Par Blue Ewing. Ya, harga berapa tuh dulunya? Dulunya ya harga 5. 5 jutaan? Gitu. Oh, dulu 5 juta, sekarang harga berapa nih mas? Sekarang sepasang cuma 475.000 sepasang. Sepasang itu ya? 475.000 Masih bisa nego. Masih bisa nego. Semua burung di sini bisa nego. Oke. Ini untuk stok dari burung yang laput ya? Nego aja, cocok, diangkut. Ya cocok ya, tambah seduluran mas. Oke. Mantap. Nah kalau yang ini? Nah ini untuk stok bocil-bocilnya mas. Oh bocil-bocil. Masih bocil-bocil muda. Masih muda. Masih paut ya. Oh yang ini masih paut ya? Iya. Yang masih paut itu harga berapa? Ini dari PB sampai Biola tuh di angka 120 nyampe 150 mas. Oh 120 nyampe 150. Sanego. Sanego ya. Nanti tonton bisa pilih pokoknya. Dari burung lakutnya full. Lengkap. Ini kalau yang ini sepertinya dari burung breed mas. Iya. Bukan breed biasa ini. Peking kaji cuma istilahnya kenari sama laputan. Oh, berarti yang udah izin ya, Bani? Udah lumayan. Udah lumayan ya. Maksudnya udah terpantau gitu. Udah terpantau videonya ada maksud saya. Oh, videonya ada ya. Untuk nonton yang mau videonya nanti bisa di WA ya. Mas, suaranya terus terang mas, kalau breed kaji kalau menurut saya sih kurang kenceng ya. Kurang kenceng ya. Ya, kencengan kenari asli gitu. Kencengan kenari asli. Cuman ya langka gitu kan ya. Langka breed kaji dia ada bunyi suara kenari gitu ya. Harganya berapa itu? Harganya 300 full set. 300 ini full set. Full set. Wah, kalau minta videonya ada bisa ya. Bukan breed haji biasa, Pak. Yeah. Bukan breed haji biasa. Tuh, seperti ini kandangnya nih. Masih layak pakai. Terus stok jalak. Kita lihat stok jalaknya nih. Yeah. Nah, ini ada stok dari burung jalak Suren. Memang lagi agak mabung, Mas. Posisi mabung ya. Iya. Yeah. Dua-duanya lagi. Kondisinya mabung. Ini tadinya cetrekan apa enggak? Iya, cetrekan gacor semua. Cetrekan gacor semua. Ini dikasih harga berapa kira-kira sekarang? 400 aja mas full set semua. 400 ribu full set. Kalau untuk harian masih bunyi lah, rajin. Kalau untuk harian ini masih bunyi ya. Ini termasuknya udah murah 400 ribu ya? Full set lagi. Full set ya? Iya. Biasanya burung-burung aja tuh teman-teman. 400 ribu ini full set. Tinggal bawa. Stoknya ada dua ya. Kedua. Kondisi lagi mabung. Ya, kondisi lagi mabung, cuman nggak parah langsung. Kalau dari burung jalak suren dia tetap bunyi dia. Tetap bunyi. Oke, jalak surennya. Nah, kalau yang sebelah sini ada Poksei ini. Kita lihat Poksei. Poksei jambul ya. Poksei jambul. Ini dipilih yang jantan atau gimana, Mas? Itu jantan. Batu udah terpantau bunyi ya? Pantau bunyi rajin. Hmm. Ini terus terang dapat tuker tambah juga. Yang ini. Harga berapa ini? Harganya 700.000 full set. 700.000 dia full set ya. Untuk Poksei jambul atau Poksei haji. Full set untuk harganya ya 700.000. Nah, kita kalau dapat burung tuker tambah, yang penting ada lebihnya sedikit tak jual, Mas. Oke, kalau dapat tuker tambah ya. Iya. Oke. Itu dulu sobatku yang bisa dipantau dari kios burung Jogi Galo, adanya di lantai 2, teman. Ini stoknya di sini selalu menyediakan burung-burung kacoran ya. Lakbet juga ada untuk teman-teman yang mau durasi dari lakbet buat main kantangan tuh. Seperti ini ada piala-pialanya ya. Dulu memang khusus main lakbet. Oke, jadi untuk sekarang juga masih tersedia nih mas ya? Masih. Cuman raja ini nggak sekarang nggak di sini rajanya ya? Di BCM kadang ada yang dibawa temen. Iya buat ya. Buat main ya. Habis main juga kalau komputer kita selalu tampil. Oke, mantap. Oke, terima kasih banyak nih mas. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Semoga channel OMG makin sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan ramai nih biasanya nih. Amin, Pak Bos. Yang penting jangan lupa bersyukur. Iya, benar. Sudah dulu sahabatku, silakan berbunyi. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.